Setelah sukses dengan album Energi di tahun 2010, grup band Kotak yang digawangi Tantri, Chua, dan Sela menggebrak lagi industri musik dalam negeri dengan album The Best of Kotak. Berapa lagu dan seperti apa konsep album anyar yang nanti bakal dipersembahkan Kotak bagi para penggemar mereka? Album Best of-nya itu nanti ada 3 lagu baru, terus 1 lagu spesial yang kemarin Jet Lag bareng sama Simple Plan. 3 lagu baru itu ada 2 lagu yang pelet, terus ada 1 lagu yang memang didedikasikan untuk Go Green. Yang itu nanti masuk. Selain 3 lagu baru, sejauh ini grup band Kotak bakal membuat 2 video klip dari lagu andalan mereka. Nantinya video klip band yang terbentuk di tahun 2004 tersebut hanya bisa disaksikan melalui YouTube. Apa alasannya? Kita mau bikin, tapi masih rahasia, cuman temanya itu lebih kayak footage-footage potongan momen-momen yang lucu-lucu yang nggak bisa tergantikan lagi, momen di saat kita manggung yang dulu-dulu, footage tapi dibikin gitu. Dan itu hanya ada di YouTube. Karena hanya di YouTube yang video klip bisa dilihat secara keseluruhan. Dan mau lihat terus-terusan, lihat aja.